Bali Safari Marine Park menjadi lembaga konservasi hewan yang sangat diminati para wisatawan saat berkunjung ke Bali. Memiliki beragam koleksi satwa, tentu membuat Anda dapat mengenal berbagai jenis satwa. Selain belajar mengenal jenis hewan, Anda juga dapat melihat pertunjukan yang tak kalah serunya, yakni Elephant Show atau Pertunjukan Gajah. Berbagai cerita ditunjukkan, salah satunya cerita habitat gajah yang mulai berkurang akibat ulah manusia. Wisatawan dibuat terkagum-kagum dengan adegan yang diperankan oleh gajah dan manusia ini. Tadi pertunjukan gajah, kesan-kesannya apa? Kesannya, gimana ya, gajah di sini kelihatan sangat terawat menurut saya. Terus juga dalam artian tadi kan show-nya juga menunjukkan gimana keadaan. Misalkan gajah di lingkungannya sendiri di Pulau Sumatera gimana. Seperti itu, jadi kita banyak diajarin sih. Salah satu yang menarik saat berwisata di Bali Safari Marine Park ini, adrenalin Anda akan terpacu dengan berinteraksi langsung sambil memberi makan hewan. Mulai dari zebra hingga singa. Keseruan dapat Anda rasakan saat memberi makan si raja hutan ini. Di masa pandemi ini, protokol kesehatan diterapkan sangat ketat. Para wisatawan diwajibkan mengikuti protokol kesehatan, yakni dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan mengecek suhu tubuh agar para pengunjung merasa aman dan nyaman saat berwisata. Di sini protokol kesehatan kita sangat ketat sekali ya Mas ya. Itu sekitar 2 minggu yang lalu kita sudah disertifikasi oleh dari Skupindo, itu dari Kementerian Pariwisata. Kita mendapatkan nilai sempurna 100 ya. CHSE-nya cleaning, health, safety sama environment ya. Di sini kita sangat menerapkan protokol kesehatan sangat ketat. Tamu yang masuk ke Bali Safari harus memakai masker. Yang kedua, dia harus mencuci tangan. Kemudian kita juga mempersiapkan beberapa titik hand sanitizer ya. Kemudian pagi pada saat tutup juga kita penyemprotan dengan disinfektan. Bali Safari Marine Park kembali dibuka setelah sebelumnya sempat tutup akibat pandemi COVID-19. Melalui program We Love Bali, diharapkan masyarakat dapat berwisata dengan aman dan nyaman. Ananda Bagus, Kompas Dewata.